Nah, ini ada Pak Amin bos ya, 28. Ada Tami bos. Komplek Auri. Ada Tami bu ya, Pak. Ada. Berapa porsinya Pak? 20. Iya, satu Pak. Ya. Apa itu Tami itu siapa Pak? Tami mie-nya sih digoreng dulu, kering, terus dikering, ada kuahnya sendiri. Oh, Tami namanya. Ya. Bukan nama orang Sri Utami bukan. Nah. Satu Pak? Iya. Minumnya mau apa Mas? Minumnya mau apa? Minum apa? Ada es jeruk, ada enggak? Mau terserah, pilih aja. Es teh. Boleh-boleh silakan. Boleh Pak, dibuat satu porsi aja? Iya. Kami. Buka jam berapa nih Pak? Bukanya jam 4:30. Oh, 4:30. Sampai? Sampai, ya kalau udah habis jam 12 pulang. Pulang, sip. Kami, ini Pak Min, ini Ibu Min. Iya. Sudah berapa lama buka Pak? Saya mulai 8:07. Itu yang nggak dituin dulu, emang sengaja? Ya. Buat ngerebus? Iya, buat goreng. Oh, goreng. Oh, oh digoreng dulu mie-nya. Yeah. Oh ya sih. Ya kering seperti kerupuk itu. Oh gitu. Tami namanya. Kepanjangannya apa? Tami. Oh. Nah, tami juga. Oh Tami aja. Gak dipanjangin gak? Gak. Gitu aja. Masakan mana tuh Pak? Masakan Surabaya. Cina. Oh Cina. Tami namanya. Masakan Surabaya bukan Cina. Masakan Surabaya bu ya? Iya. Surabaya punya. Betul. Namanya aja Tami ya. Iya. Kalau Chinese gak mungkin namanya Tami kan? Mau makanannya nggak mungkin Tami, orangnya mungkin bisa. Iya. Dari mana Pak? Dari Jakarta ya Pak. Oh iya. Emang suka kuliner kuliner nih, kalau menunya belum ada bisa. Pakai apa bu? Pakai pentol sama ayam. Oh kasih pentol sama ayam. Sama telur. Ya. Belanja pasar mana nih Pak? Ada di dekat sini Pak. Pasar apa? Nah, Tempurjo. Oh Tempurjo. Ya. Banyak. Goreng dulu keras dia enggak. Apanya? Ikan 11 ikan. Ikan 11 saya menunya udah. Oh, menu. Nah, kalau menunya udah ada saya enggak bikin lagi, Bu. Yang belum ada aja. Kayak tadi itu. Mantap. Oh, lebar gitu, Pak ya. Ya, batur, ya, sip. Terus angkat gitu. Ini bapak kayak di rujuk banyak porsinya ya. Nah ini kasih berapa? Oh kasih berapa? Ya. Ada orang minta jumbo ya jumbo. Jumbo? Harganya berapa sih? Ya 25. Dia gak kuat ya Pak. Ya bisa Mas ya. Minumnya kali Bu dia Bu. Minumnya apa? Es teh manis ya kan? Es teh manis. Lama juga gorengnya Pak. Ini mie itu dia. Iya, kalau mie nya panas lebih cepat. Oh. Oh, terus. Iya. Dan dia silakan makan. Amin. Oh, gitu. Ini sayurnya di atasnya. Oh, sayur di atasnya. Iya. Tami namanya. Namanya Tami. Ini banyak orang cari ya. Oh ini orang cari Pak ya? Oh langganan saya enggak kesini. Jadi kalau orang sini makan Tami itu kok. Bisa dua porsi ya? Lebih. Lebih? Udah jumbo dua porsi ya, lagi? Lihat orangnya orang berapa. Oh begitu. Kalau orangnya banyak ya. Sebenarnya lebih banyak lagi? Banyak. Surabaya pun. Pak apa namanya Pak Min? 28. Asli mana Pak Min? Asli Kertosono. Oh Kertosono. Kertosono kabupatennya apa sih? Kabupaten Nganjuk. Oh Nganjuk. Kecamatannya Kertosono. Patianrowo. Apa? Patianrowo. Patianrowo. Desanya apa Pak? Desa Ngelaban. Oh Ngelaban. Apa nih Surabaya ini? Ya? Surabaya ini apa? Saya. Oh udah lama. Udah lama ya? Harga mie 500 rupiah udah kurang. Murah 500 ya? Iya sekarang udah berapa? Rp12.000, kalau capnya Rp15.000. Itu, berapa lagi Pak? Gue kasih gula gitu ya. Oh begitu Bapak modelnya. Kalau mau nyoba gak apa-apa. Oh nanti. Makasih, makasih Pak, udah kenyang. Kita dari pagi udah keliling cari makanan aja Bang. Makanan apa tadi? Iya, pokoknya yang menunya aneh-aneh saja yang ada. Kalau ya, udah ada, saya nggak lagi. Jadi,
santan gitu ya. Kanji. Oh, kanji. Pedes pedesnya dari mana? Ya? Pedes pedesnya dari mana? Pedesnya. Nah. Dari cabai nanti. Oh, cabai. Iya, kalau mau bikin pedes oh, bisa. Langsung. Pedes apa bagaimana, Mas? Pedes. Pedes dia, Mak. Pedes aja yang Lombok. Oh, Lombok. Mau tambah Lombok? Iya. Nah. Tambah sendiri aja ntar sini ya. Ya. Nah, tambah sendiri aja, Pak. Kalau pedes ini enggak kemakannya enggak. Oh, itu kalau itu suka pedes itu. Oh, enggak pedes. Enggak. Habisin aja. Cabenya aja 20 nanti. Waduh, gila. Hobi ya. Bisa habis itu. Nuh, oh, begini, tami ini. Wangi loh, Pak. Wanginya enggak kira-kira. Wanyo. Ini makannya orang pacaran. Orang pacaran, Pak. Orang pacaran makan ini ya? Ya orang gendaan, berjual, gitu. Jatuh-jatuh gue sama Bapak ya. Masak lagi? Enggak, belum ada orang. Oh, enggak ada orang. Biasanya penuh orang kemarin. Kasih apa lagi, Pak? Kasih acar, Mas. Oh, kasih acar ya? Iya. Mantap. Kasih apa? Sendoknya. Ini udah jadi tami ya? Ya, ini tami. Jadi tami itu, Mas. Oh, sip. Acar udah. Sudah. Ya, silakan, Pak. Silakan, Mas, siapa namanya? Mas Halim. Halim. Asli mana nih? Asli Surabaya. Surabaya. Udah tahu yang makan apa nih? Makan tami. Tami. Sebentar. Tami ya, ini masih panas. Bisa makan? Bisa. Oh, sip, siap. Cabenya katanya mau banyak lomboknya. Coba ya. Iya aja. Silakan langsung rajang sendiri aja. Apa ndelok ibu jene? Ini begitu cara makannya. Gua tambah cabe. Panas, Dem. Iya. Hati-hati panas sama saya itu. Panas itu. Panas loh. Heeh. Oh, Coba terembut aja panas. Oke ya. Waduh, benar-benar. Berapa nih jadinya sama teh berapa, Pak? Sama teh 22. Oh, 22. Bayarnya 25. 100 uang 100-an aja. Biar kembali ya. Kaulan. Ini loh anu pameran. Pameran nih. Nah, ini, maaf. Kembali 75 aja, Pak. Maaf, kan ya. Kiri. Ya, sip. Ya, silakan saya udah makan dari tadi gua kenyang. Ini kalau habis Mas saya kasih angpau. Kalau enggak habis enggak dikasih nih. Yeah. Iya. Tiga. Heeh. Angpau cuma 5.000 sih. Ya. Yang penting kan udah makan. Ya, ini Bu siapa namanya? Buton. Oh, Buton. Maaf, kan kiri Bu ya. Ada angpau. Ya. Itu bapaknya. Udah bantu makan kenang-kenangan aja. Ya enggak, ini udah dibayar. Hehe. Ya kan makasih Mbak udah boleh. Nah, cuma 5.000 isinya Mbak. Ntar Mbak bisa lihat, ya kan? Iya. Suka dukanya apa Mbak ini jualan ini Mbak? Ya. Suka dukanya Mbak jualnya? Suka dukanya Mbak. Suka dukanya yang jualnya. Ada orang apa? Ada orang ngutang nggak sini? Enggak ada. Ya. Dia yang ngutang. Bercanda. Enggak ada yang ngutang. Ya, ada. Sekarang. Ke pasarnya bisa ngutang? Kalau ke pasar kadang-kadang nggak ngutang. Bisa ngutang? Ya. Oh, alhamdulillah juga ya. Tapi kalau ngutang ntar harganya lain. Ya, maksudnya harganya kalau cash berapa? Makan makan kiri Pak ya. Ya, nih Mas. Nih, ya, terima kasih Pak buat Pak Min. Min, dikasih. Iya, nih. Isi 5.000 Pak. Makasih ya. Belajarnya di mana Pak Min? Kok bisa ini? Ikut saudara. Di mana saudaranya? Saudara di Setro, di Lebak Timur. Oh, berapa lama tuh ikutnya? Kok bisa jago? Sudah lama juga. Oh.